saya dan teman-teman SMA merencanakan sebuah acara reuni kecil-kecilan. Hanya orang berempat saja sih, ditambah tetangga saya yang juga ikut. Perjalanan melewati jalan yang dimana pos retribusi tersebut tidak ada yang menjaga, jadi bisa lebih gratis. Rencana utama perjalanan kali ini adalah mengenang masa-masa SMA di kebun teh di Kemuning. Jalan menuju ke sini sangat tinggi dan menanjak. Ketinggian tempatnya bervariasi antara 800 hingga 1540 meter di atas permukaan laut. Dengan kelembapan berkisar 60 sampai 80% dengan penyinaran matahari hanya 40 sampai 55%. Perjalanan kali ini adalah mengambil di hari setelah Lebaran. Jadi perjalanan lumayan ramai pendatang dari beberapa kota. Memadati setiap di pinggir jalan hanya untuk menikmati pemandangan dari sisi jalan. Sebelum mampir ke kebun teh Kemuning, kami sempatkan dulu mampir sebentar menuju air terjun Jumok. Untuk parkir di hari besar, biayanya cukup dikenakan Rp2.000. Standar harga parkir sekarang. Tempat parkir juga sangat dipadati oleh pengunjung. Jadi kami hanya bisa memarkir di lapangan yang lumayan sudah sempit. Air terjun Jumok terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Air terjun Jumok dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Tiket masuknya cukup murah, Rp5.000 per orang. Fasilitas yang ditawarkan di tempat wisata ini cukup lengkap. Jika hari libur atau hari besar seperti ini, Air terjun Jumok selalu mengadakan hiburan musik seperti campur sari, orjen tunggal, dan keroncong. Ada beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh pengunjung. Salah satunya adalah dilarang membawa minuman keras. Mungkin di sini pernah ada kejadian besar dengan akibat dari minuman keras. Jadi sebelum kami masuk ke dalam, setiap pengunjung akan diperiksa dulu barang bawaannya ya. Perjalanan menurun menuju ke air terjun Jumok, saya sudah disambut akibat oleh ulah tangan-tangan jahil. Salah satunya ini nih, coretan love-lovean di bebatuan. Yakin nih, kalau ditulis di sini, hubungan kalian bakal awet. Di samping kita bisa menikmati indahnya air terjun yang dikelilingi bukit dan pepohonan hijau yang asri, disediakan pula arena mainan dan kolam renang untuk anak-anak. Disambut suara pelan air terjun dari kejauhan, menikmati sebentar arus air yang terus mengalir dengan jernihnya, juga tidak ada salahnya sebelum kami menuju ke air terjun. Berbeda dengan air terjun Grojogan Sewu, di daerah Tawangmangu yang telah lebih dulu dikembangkan, air terjun Jumok masih tampak lebih sederhana. Air terjun Jumok telah dibuka untuk umum sejak tahun 2004 lalu. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, namun tetap memancarkan keindahan khas wisata alam. Debit air terjun di air terjun ini tidak begitu deras. Saya bisa bermain air sepuasnya, menikmati kejernihan dan dinginnya air pegunungan menusuk ke kulit saya. Untung saja bukan musim hujan, pasti lebih dingin airnya daripada ini. Air terjun tidak puasnya untuk terus dinikmati. Saya mencoba mendekati air terjun dengan menaiki bebatuan ini. Tetap berhati-hatilah karena di sini pernah ada korban
yang jatuh dari batu ini. Hempasan air dingin segar menusuk di badan. Sebelum melanjutkan ke Kemuning, saya dan teman-teman menyempatkan sebentar menikmati makan siang dengan ditemani aliran air terjun Jumok di sisi meja makan. Jika Anda membawa pelampung sendiri, seperti adik ini, kalian bisa menikmati berenang di sini sepuasnya. Makanan di sini bervariasi. Saya dan teman-teman memesan sebuah sate ayam dengan lontongnya. Nikmat! Setelah makan, mari kita ke kebun teh Kemuning. Perkebunan teh Kemuning berada di kawasan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Perkebunan teh ini merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah. Pesona alam pegunungan yang masih asri, udara sejuk dengan suhu rata-rata 21,5 derajat Celcius. Masuk ke kebun teh Kemuning, hanya membayar tiket parkir 2.000. Kawasan Kemuning berada di antara Candi Suku dan Candi Ceto. Hamparan hijau perkebunan teh sangat bagus dilihat. Di Kemuning kita bisa menikmati dalam bentuk menjelajahi perkebunan teh. Luas lahan yang aktif berproduksi perkebunan ini adalah 392 hektar dari total seluas 437 hektar. Sisanya untuk pabrik pengolahan teh, pembibitan, implan semen, dan rumah dinas atau rumah tinggal. Dari lahan aktif bisa dihasilkan 12 hingga 15 ton daun teh basah. Mari kita menuju ke puncak kebun teh Kemuning. Menuju ke puncak kebun teh Kemuning ini memang tidak terlalu tinggi, tapi lumayan membuat bingung karena jalan setapak dari ada menjadi tidak ada, alias jalan hilang pun banyak. Namun dengan sedikit ketelitian, kami bisa menemukan sedikit celah bekas dilewati orang-orang menuju ke puncak kebun teh ini. Dari sini bisa terlihat pemandangan yang memukau. Sangat indah bukan? Semua hamparan kebun teh terlihat sepanjang mata memandang. Mari kita menuju ke daerah yang lebih tinggi lagi. Hawa dingin bisa menyembunyikan keringat saya yang bercucuran. Tenang, sudah sampai puncak tertinggi ini. Di sini kami hanya luangkan waktu untuk menikmati sambil berfoto-foto. Saya seperti sedang terbang. Saya keren bukan? Pemandangan ini sangat memukau. Sayang hanya bisa saya visualisasikan lewat video dari HP. Silahkan datang ke sini sendiri saja. Dipastikan pemandangan akan lebih memukau dan memanjakan mata.